Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this is the first video yang ada muka, isinya mukaku. So kayak yang kalian lihat di judul, jadi hari ini gue bakal bikin Get Ready With Me sama mini vlog, I think. Karena hari ini aku mau foto studio bareng teman-teman aku dan sekarang udah jam berapa? Oke, 9:25. Jadi kita mau skincare sama makeup. So di sini ada barang-barang aku. Di sini adalah skincare. So kita mulai aja. Oh ya, kalau misalnya aku lihatnya bakal sering kesini karena di sini kaca. Oke. So buat yang nanya aku tuh skincare apa, aku pakai dokter, nggak ada yang nanya sih sebenarnya. Tapi karena ya yeah, because the breakout it's getting apa, jadi kayak males gitu, jadi kayak udahlah dokter aja gitu, kita percaya teman-teman. Oke. Terus aku lagi suka banget sama cushionnya Wardah yang color fit. Duh, mukanya kecilok ya guys. Maaf. Beberapa part emang harus dikoreksi pakai concealer. So ya, harus mukanya guys ya. Perlu banget. Oke, next ke part berikutnya. Karena aku tidak punya blush on cream dan aku lebih milih pakai lipstick aja karena warnanya tuh susah banget untuk nyari warna yang kayak gini yang buat blush on gitu loh, kayak susah banget cream blush yang secoklat ini, jadi kayak ya udah aku pakai ini dan bagus coy, udah bagus. Oke. Saya kayak cilok ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Oke, terus bedaknya dari Van Book yang shade Renfoil. So ini di bake dulu. Next step alis shade Wardah yang dark gray. Aku nggak suka pakai yang coklat banget, tapi aku juga nggak suka pakai yang hitam gitu loh, jadi kayak ya pakai yang abu aja. Kalau untuk
pensil alis, aku sih masih suka Maybelline ya, yang lupa lagi, udah pokoknya itu. Okay. Ya, alis tuh aku gak bisa bikin sama, jadi kayak ya udahlah, sebisa kalian aja alis. Kayak paling cuma bisa ngerapiin kayak gini dong. Aku pakai penjepit dari Salsa Cosmetic. Dia lumayan bagus, cuman harus dipelintir pelan-pelan gitu. Okay. Kalau ini tuh ada susah bagian sini. Oke, okay. Just like this. And then the stuff. Mabung ini maskara terfavorit aku. Harganya juga kayak masih affordable juga kan. Oke, okay. Bagus banget asli ini maskara bagus banget. Kalian wajib beli nggak sih? Kalian kalau nggak punya ini? Oke, okay, sorry for the start. Sorry kalau tadi ada gangguan, jadi kayak kita langsung aja untuk ke makeup selanjutnya. Kita pakai brush untuk ngebaurin bedak yang tadi udah dipakai. I don't know why. I feel so beautiful today. Alis aku yang kiri kanan sudah bagus ya teman-teman. Oke, okay, next step adalah contour. Ini packagingnya udah kayak gini. I feel so I don't like it. Jadi kita pakai contour dari Vocaloid yang shade 01 highlight and contour. Kok cantik banget, keren. Ini malu. Terus kayak, aku tuh kalau kontur dari jidat guys, jadi bener-bener diputer. Kenapa? Karena aku tuh pernah pakai kontur yang bener-bener digarisin gitu. Jadinya harsh banget, dan itu bener-bener kayak enggak banget. Jadi kayak bener-bener dari jidat, ini di jidatnya, dilapin terus diputer, jadi gini. Gak tau sih ini teknik bener apa enggak, pokoknya aku ngerasa jadi kayak enggak begitu harsh gitu loh, muka akunya juga enggak begitu palsu gitu. Terus aku tuh nggak pakai eyeshadow, cause I don't like eyeshadow. Jadi aku suka kelopak mataku yang gelap kayak gini. Jadi aku nggak kasih concealer or something di bagian kelopak mata, karena biar warna eyeshadow, maksudnya warna kelopak matanya tuh benar-benar dari situ. Paham kan? Jadi kayak ya udah gitu aja. The contour. Okay. And the last step is highlighter untuk bagian muka. Ini last step sih. Ini aku pakai dari Vocaloid juga. Ternyata ini powdernya lumayan ya. Okay. Highlighter adalah kunci, kayak lo kalau misalkan kayak nggak suka pakai highlighter, kayak gue bingung sih. Highlighter tuh kunci guys, kayak makeup lo tuh bakal bagus kalau pakai highlighter. Kayak entah kenapa.
Oke, okay. Eh, jadi karena lip tintnya udah ketemu, tapi sebelum itu aku mau pakai setting spray dulu karena ini makeupnya harus di set karena aku mau seharian kemungkinan perginya hari ini. Itu aku pakai Satin Matte by Madame G with Kakadu Extract yang ini nih, yang warna pink. Kenapa pilih yang Satin Matte? Karena kulit aku tuh berminyak, jadi kita perlu yang lebih dominan lah buat nge-matte. Tapi ini tuh kayak dia gak akan matte seharian gitu loh, jadi tetap kalian tuh kalau minyak tetap keluar-keluar dikit lah. Oke, kita pakai dulu. Oke, gak ada kebanyakan tapi gak apa. Terus untuk basah enggak, duh basah ya teman-teman. Terus untuk lip tintnya aku pakai dari Implora yang 08 Burnt Orange. Oke, okay. Just like. This is the final. So, this is the end of the video. Aku udah beresin kerudung. And I like it, this hijab, actually. Aku tuh jarang untuk pakai hijab yang kayak gini sebenarnya. Tapi, I kind of like it, actually. Oke, okay. Segitu dulu videonya. Thank you for watching and see you next video. Bye!